Ini mobil provosnya, teman-teman. Oke, hati-hati Pak Provos. Nah, gitu, rajin. Mantap. Ayo. Mantap jiwa, coy. Terus. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel MP Noob Gaming. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita main game GTA 5 yang kita mod dengan karakter polisi, coy, ya. Hari ini kita akan melakukan konvoy untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, coy, ya. Semoga Indonesia semakin maju, ya, rakyatnya semakin tentram, terus damai, ya, tidak ada peperangan, pokoknya aman sejahtera gitu, coy, ya. Dan yang paling penting teman-teman, ya, Indonesia segera bebas dari pandemi COVID-19, ya. Amin, ya teman-teman, biar kita bisa beraktivitas, bisa sekolah, kerja seperti dulu, ya. Dan hari ini, ya, kita akan konvoy semua anggota polisi yang ada di kota Los Santos, coy, ya. Ini jadi kalian akan tahu siapa saja polisi-polisi yang ada di GTA 5 yang bekerja di kota Los Santos, coy. Pasti seru banget teman-teman. Seperti apa keseruannya? Tonton terus sampai selesai videonya. Dan buat yang baru gabung, seperti biasa, dibantu subscribe channel MP Noob Gaming, dibantu like videonya, dan dibantu share, biar semangat terus bikin video setiap hari, ya teman-teman. Kita langsung saja menuju ke gamenya, coy. Oke teman-temanku semua, ini aku udah berada di dalam game, ya coy, ya. Jadi ini di sini sudah pada kumpul anggota polisi kota Los Santos, coy, ya. Di sini suaranya berisik banget, jadi volume gamenya saya kecilkan, ya, biar teman-teman bisa dengar kalau aku lagi ngomong, ya gitu, ya. Walaupun omonganku nggak penting, coy. Oke, ya. Jadi dari yang paling depan, ya, ini ada bapak polisi Polantas, coy, ya, dengan motor mogenya yang luar biasa kerennya, teman-teman, ya. Ini dia, ada dua. Dan ini ada anggota polisi provos, ya, seperti aku ini, ya. Ini aku lagi dijadikan polisi provos, coy. Akan memimpin, ya, memimpin barisan polisi-polisi yang ada di kota Los Santos, teman-teman. Dan ini ada dari polisi lalu lintas, coy, ya, PJR ini, ya. Ada yang di belakang juga, ini dua orang, teman-teman. Terus kita lihat lagi yang di belakang, ini ada polisi Sabara, coy, ya. Iya, Sabara, ya, Sabara Kota Los Santos, teman-teman. Ini dia, ada yang di belakang juga. Terus ini di belakangnya lagi ada mobil polisi Raymas Backbone, coy. Aduh. Ini anggota Raymas Backbone, ya, yang sering menangkap begal, ya, teman-teman. Perampok, maling, semuanya ditangkap. Terus tak lupa pula, ya, ini ada dari polisi apa ini? Dishub, ya. Dinas Perhubungan, teman-teman, ya. Ini ikut konvoy juga. Ada yang di belakang juga, coy. Ada juga yang sering razia, ya teman-teman. Ini razia, ya, PPKM. Ini ada Bapak Satpol PP, coy, ya. Ada Bapak Satpol PP dengan mobilnya, ya, Satuan Polisi Pamong Praja. Terus di belakang ada mobil besar banget nih, mobil Barakuda, ya coy. Ini Barakuda Bapak Brimob yang pakai seragam coklat, teman-teman, ya. Coklat hitam nih, ini ya. Nah, ini mobilnya nggak pakai tameng, coy. Jadi ada dua versi, ya, yang pakai tameng dan yang nggak pakai tameng, teman-teman, ya. Terus ini di belakangnya lagi ada Bapak Brimob, ya, tapi yang seragamnya warna hitam, coy, ya. Ini dia, lengan panjang warna hitam. Oke. Terus di belakang ini ada mobil Barakuda Brimob, teman-teman, ya. Ini mobil Barakuda Brimob yang depannya pakai tameng, coy. Ini dia. Nah. Pakai tameng. Ini biasanya kalau ada huru-hara demo kayak gitu dipakai kayak gitu mobilnya, coy, ya. Dan yang bawah Bapak Brimob yang berseragam hitam, ya, teman-teman. Ini dia. Terus di belakang ada Bapak Densus 88, ya. Cuman ini nggak kelihatan kacanya, coy. Yang jelas di dalam ada lah, ya, teman-teman. Bapak Densusnya tuh. Di dalam. Terus ini ada Bapak Polisi Brimob yang pakai truk, ya teman-teman. Pakai truk, ini isinya banyak, coy. Kita lihat dulu. Nah, itu kan Bapak Polisi Brimob lagi barak santuy, ya, di dalam truknya. Ini ada mobil Brimob juga, teman-teman. Terus di belakang ini mobil polisi lalu lintas, ya, atau polisi PJR, polisi jalan raya, coy, ya. Ini ada dua. Nah, ini yang paling belakang, teman-teman, ya, ada yang pakai motor. Ini itu tim Jaguar, coy, ya. Nah,
tim Jaguar teman-teman ya, pasti tahu ya karena keren banget tim Jaguar coy ya. Oke teman-teman, kita berangkatkan saja konvoynya. Kita akan berangkat dari sini menuju ke bandara ya teman-teman. Oke ya, Bapak polisi sudah mulai berangkat teman-teman. Aduh, mau lewat mana ini? Hati-hati di jalan Pak ya, semuanya hati-hati di jalan. Oke, loh, kok harus ke kanan dulu, gimana ini? Oke, karena jalur kanan coy. Oke, ayo Pak, kita susul Pak, kita susul Pak ya, semuanya naik. Oke, hati-hati di jalan semuanya, hati-hati, terus. Oke, kita salip yang di depan coy ya, biar nggak terlalu kenceng. Hati-hati di jalan Pak ya. Mantap banget nih. Konvoy. Ini yang di depan siapa? Ini Bapak Brimobnya nih. Aduh. Ini Satpol PP, teman-teman. Ayo Pak, gas Pak. Ini mobil Dishub ini kalau nggak salah ini. Oke, kita salip dulu coy. Top dulu. Lihat dari sini coy. Mas Pak, minggir Pak. Minggir Pak, sini Pak. Sini Pak. Oke, teman-temanku semua, ini dia konvoy polisi-polisi Los Santos coy ya. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Oke, Pak, hati-hati di jalan, Pak, ya. Hati-hati di jalan, ini bapak polisi motor ya. Ini mobil provosnya teman-teman. Oke, hati-hati Pak Provos. Nah gitu, rajin. Mantap. Ayo. Mantap jiwa coy, terus. Rajin coy ya. Masih ada yang tertinggal di belakang teman-teman ya. Ini dengan mobil Satpol PP nya Oke, mantep Pak ya. Mobil Barakuda Brimob. Iring-iringan mobil polisi Los Santos coy. Ini paling belakang sendiri siapa? Paling belakang sendiri ada Bapak Brimob. Bapak Brimob. Oke Pak, mantap Pak. Terus Bapak Brimob lagi. Ini Bapak Densus 88 coy. Hati-hati di jalan Pak ya. Oke, mantap. Oke, masih rajin coy. Kita lihat dulu barisan paling depan teman-teman. Mudah-mudahan bisa selamat semua ya sampai bandara coy. Oke, ini yang paling depan mana ini coy? Kita lihat yang paling depan teman-teman ya. Mana nih yang paling depan ini? Udah nggak kelihatan coy. Udah nggak kelihatan. Oke, kita amankan dari sini teman-teman. Ini mau kemana ini coba ya? Kita lihat dulu nih. Ini dia rombongannya. Hati-hati di jalan Pak ya, hati-hati. Mantap. Terus. Terus Pak Dishub. Bapak Satpol PP. Mantap, Bapak Brimob. Bapak Brimob lagi coy. Terus Bapak Brimob lagi, Barakuda Hitam, Bapak Densus. Ini yang paling belakang ini truk Brimobnya coy ya. Dengan mobil Brimobnya di belakang juga teman-teman. Oke, mantap. Oke, ayo Pak, kita susul Pak. Ini mobil PJR-nya di mana ini ya? Ada sedannya kalau nggak salah, itu sedannya itu ada 3 coy ya. Dua ya. Aduh, hilang sedannya ya, teman-teman. Sama motor tim Jaguarnya ini hilang coy.
atau mungkin mereka cari terobosan, teman-teman ya. Nanti kita lihat di bandara apakah mereka pada sampai ya. Oke, terus. Belok kanan lagi. Waduh, di sini masih PPKM coy ya. Jadi sepi banget coy. PPKM diperpanjang lagi coy ya di Kota Los Santos. Benar-benar gak ada orang ini coy. Oke, terus. Waduh, ini mobil PCR-nya pada kemana coy? Gak ada satupun nih mobil PCR-nya. Terus. Oke, mantap. Terus. Mantap. Ayo. Nah, gitu pak. Aduh. Mobil PCR kok pada ngilang coy. Oke. Atau jangan-jangan udah sampai coy ya mobil PCR-nya coy. Waduh, kalau udah sampai nih mereka nggak ikutan konvoy namanya coy. Oke, lurus. Terus. Mantap jiwa. Bapak Satpol PP, Bapak Brimob. Ini juga Bapak Brimob coy. Hati-hati pak ya, hati-hati pak, nggak usah kebut-kebutan pak ya. Aduh, truk Brimobnya ada di belakang coy ya. Paling belakang sendiri teman-teman ya. Oke, kita salip. Oke, kita sebentar lagi sampai bandara coy. Itu di depan bandara. Apakah mobilnya pada sampai semua teman-teman? Kita lihat dulu. Oke. Ini ada polisi. Oh, polisi jaga coy. Halo pak polisi. Oke. Mereka pada masuk bandara ya teman-teman. Tuh. Hati-hati pak ya. Terus. Tuh, ngapain tuh muter tuh, Bambang? Hei. Aduh. Pada lucu-lucu coy ya. Yang deket aja ada pada muter ini. Kenapa ini? Ayo, terus. Oke, kita lihat di bagian depan coy ya. Di bagian depan apakah pada sampai? Udah sampai coy. Kok ada suara senapan? Oke, sudah sampai teman-teman. Kita sudah sampai semua coy ya. 2 hours later. Oke ya, teman-temanku semua, konvoynya berhasil tapi di sini di bandara kacau. Karena ini aku nggak ngaktifin mode never wanted coy. Jadi aku masuk bandara itu nggak boleh ya, dilarang karena aku lagi konvoy doang mungkin ya. Ini banyak sekali polisi yang memburu kita ini ya. Pada tembak-tembakan dengan polisi yang tadi konvoy ya teman-teman. Polisi teman-temanku nih. Tuh. Oke ya, teman-temanku semua, ingat teman-teman ini semua hanya ada di game, jangan disamakan dengan dunia nyata atau dunia kita coy. Pasti berbeda banget coy. Ini semua hanya ada di GTA 5 ya. Jadi kalian nggak boleh baper, jangan bang. Oh, polisi kok nembak gini bang, jangan coy. Ini cuma video permainan. Ini ada sedikit kesalahan ya di aku sendiri. Aku lupa nggak ngaktifin mode never wanted ya, gitu coy ya. Jadi polisi bandara itu ngejar aku semua. Dikira aku itu maling ya, padahal kita itu sama-sama polisi kayak gitu coy ya. Oke, semoga video ini bisa menghibur kalian semua teman-teman. Jangan lupa buat yang baru gabung dibantu subscribe, dibantu like videonya, dan dibantu share biar semangat terus bikin video tiap hari ya teman-teman. Saya Purba pamit dulu, sampai ketemu di video GTA 5 selanjutnya. Bye.